Keluarga Abadi memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopamina, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hadi. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim SUS yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dari tim SUS sudah selesai.